Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan bahas alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk episode 5 Februari 2020. Akhirnya, Naratu berhasil membujuk Dewa dan Nana untuk berbulan madu. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya dari channel ini. Seperti yang telah kita saksikan di episode sebelumnya, Nana yang disuruh Neratu untuk menjemput Dewa di rumah sakit yang sedang menjaga Alia. Namun lagi-lagi Nana dibuat sakit hati saat melihat Dewa dan Alia yang sedang berpelukan. Namun Nana menguatkan hati dan dirinya masuk untuk memergoki Dewa dan Alia. Lalu Nana pun mengajak Dewa untuk segera pulang. Namun hal tersebut pun membuat Dewa sangat marah kepada Nana, karena dirinya masih ingin menemani Alia di rumah sakit. Tetapi Nana tak menyerah begitu saja. Nana pun terus membujuk Dewa hingga akhirnya Dewa pun terpaksa ikut pulang bersama Nana. Nana mengajak Dewa untuk naik angkot. Saat di perjalanan, tiba-tiba saja angkot yang ditumpangi Nana dan Dewa remnya pun blong. Hal tersebut membuat Nana dan Dewa sangat panik. Namun Dewa pun terus menenangkan Nana, hingga mobil tersebut pun jatuh ke jurang. Namun untungnya Nana dan Dewa selamat dari kecelakaan tersebut. Di sisi lain, Neratu, Livia dan Pasya yang sedang menjenguk Alia di rumah sakit. Tiba-tiba Pasya mendapat kabar dari Lula kalau Dewa dan Nana mengalami kecelakaan. Dan akhirnya mereka pun langsung bergegas pulang untuk bisa memastikan kondisi Dewa dan Nana. Namun saat Neratu dan Livia ingin melihat kondisi Dewa dan Nana di kamarnya, mereka pun dibuat terkejut saat melihat Nana dan Dewa yang sedang berguling-guling di lantai. Hingga akhirnya Neratu pun menyarankan pada Nana dan Dewa untuk segera berbulan madu. Bahkan Neratu pun menanyakan pada mereka berapakah anak yang diinginkan oleh Nana dan Dewa. Hal tersebut membuat Nana dan Dewa begitu terkejut. Bahkan Nana pun berusaha menolak permintaan dari Neratu. Nah guys, nampaknya di episode yang akan datang, Neratu pun yang ingin membahagiakan Nana dan Dewa. Bahkan Neratu ingin segera mempunyai cicit dari Dewa dan Nana. Pastinya Neratu akan secara diam-diam untuk memberikan kado tiket agar Nana dan Dewa bisa berangkat untuk berbulan madu. Dan pastinya Dewa dan Nana pun tak lagi bisa menolak, karena itu semua sudah permintaan dari Neratu. Pastinya Dewa dan Nana pun dengan terpaksa akan pergi untuk berbulan madu.
Nah guys, bila saja semua itu benar terjadi, tentu saja akan membuat Neratu sangat senang karena dirinya akan segera mempunyai cicit yang selama ini Neratu idam-idamkan. Oke guys, sekian dulu. Dan jangan lupa saksikan sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.